이번 네팔 경기에서는 선수들 스스로 자신을 갖고 우리 플레이를 하기 위해서 노력했습니다. Fix. Sintayong terpaksa coret sosok 4,35 miliar rupiah timnas Indonesia, Jordi Amat, pilar Persib jadi opsi. Terdapat 28 pemain yang telah resmi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia dalam agenda pemusatan latihan sebelum Piala AFF 2022. Namun, dalam 28 pemain tersebut terdapat beberapa nama yang harus meminta izin kepada klubnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Elkan Bagot salah satunya, bek jangkung keturunan Inggris ini harus meminta izin dulu kepada Ipswich Town untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu dilakukan karena Piala AFF bukan merupakan ajang resmi dalam kalender FIFA. Oleh sebab itu, klub berhak menolak atau mengizinkan sang pemain untuk bergabung bersama timnas negaranya. Dengan keputusan tersebut, pelatih Shin Tae-yong sempat menuju Inggris untuk melobi klub Elkan Bagot agar dirinya bisa membela timnas Indonesia. Akan tetapi, Ipswich Town ternyata tidak mengizinkan Elkan Bagot untuk bermain di fase grup Piala AFF 2022. Dan pelatih Shin Tae-yong terpaksa mencoret pemain bernilai 4,35 miliar rupiah ini dari skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Akan tetapi, Ipswich Town menyatakan jika mereka akan mengizinkan Elkan Bagot untuk bergabung ke timnas Indonesia. Asalkan dalam ajang tersebut, timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal. Kami memahami bahwa sementara klub tidak bersedia melepaskan bek tengah untuk babak grup, mereka akan mengizinkannya untuk melakukan perjalanan ke semifinal dan final jika Indonesia lolos, tulis website twtd.co.uk. Untuk menggantikan peran Elkan Bagot, Shin Tae-yong memiliki sejumlah pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah. Dua di antaranya adalah pilar Persib Bandung Rahmat Irianto dan pemain naturalisasi Jordi Amat, Askara Asteris. Piala AFF 2022 bakal diwarnai dengan sederet pemain berpostur tak biasa di level sepak bola Asia Tenggara. Sejumlah pemain jangkung akan tampil di ajang ini. Postur tinggi pemain ASEAN sebenarnya tidak lebih dari 180 cm, meskipun beberapa di antaranya memiliki tinggi lebih dari itu. Namun kebanyakan pemain lokal memiliki tinggi sekitar 175 cm hingga 180 cm dan seolah sudah menjadi ukuran normal di kawasan ini. Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain dengan tinggi di atas rata-rata, seperti Fakhrudin Arianto dengan tingginya mencapai 185 cm. Selain itu, kontestan Piala AFF 2022 ternyata juga memiliki pemain dengan tinggi di atas rata-rata layaknya Fakhrudin. Lantas siapa saja mereka? Berikut ini deretan pemain di Piala AFF 2022 dengan postur tinggi alias jangkung. Elkan Bagot, pemain keturunan Indonesia asal Inggris ini paling menarik perhatian di antara pemain lainnya, tingginya mencapai 194 cm. Usianya masih 20 tahun, tapi Bagot sudah mencatat 12 caps bersama timnas Indonesia dan bakal menjadi andalan di skuad ini. Piala AFF 2022 nanti, Bagot tidak akan sendiri dalam mengawal lini bertahan Indonesia, ada Jordi Amat dan Sandy Walsh. Elkan Bagot dipastikan akan absen saat timnas Indonesia melakoni babak fase grup. Garuda masuk grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei. Fase grup Piala AFF akan kembali menggunakan format home away dengan sistem single round robin. Dengan begitu, setiap tim akan memainkan dua laga kandang dan dua laga tandang.
Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Kamboja pada laga perdana pada tanggal 20 Desember lalu dijamu Brunei pada tanggal 26 Desember, kemudian laga ketiga menjamu Thailand pada tanggal 29 Desember dan terakhir bertandang ke markas Filipina pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Untuk laga kandang Timnas Indonesia, PSSI kabarnya akan memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta. Saat ini federasi juga sedang merumuskan skema kehadiran penonton ke stadion untuk laga Timnas Indonesia di Piala AFF. Hanya juara grup dan runner-up yang akan melaju ke semifinal, adapun babak semifinal kembali akan digelar dengan sistem home away pada 6/7 Januari dan 9/10 Januari tahun 2023. Di babak semifinal itulah Elkan Baknot baru akan dilepas sebagaimana dikabarkan sebelumnya. Shin Tae-yong pun mengonfirmasi hal itu. Kemungkinan, Elkan Baknot baru bisa main di semifinal dan final, tutur Shin Tae-yong. Elkan Baknot mungkin tidak bisa membela Timnas Indonesia pada laga fase grup Piala AFF 2022, sebab, Gillingham FC sebagai klub yang menaungi Elkan Baknot belum memberikan izin untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pasrah jika Elkan Baknot tidak bisa bermain untuk timnya sepanjang grup Piala AFF 2022. Apalagi, Piala AFF sejauh ini belum masuk dalam agenda resmi FIFA dan klub tak wajib melepas pemain ke tim nasional. Shin Tae-yong sudah tahu bahwa Gillingham FC baru bersedia mengirimkan Elkan Baknot andai Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong sempat datang ke Inggris untuk mengunjungi Elkan Baknot dan menemui manajemen Gillingham FC. Yuk simak pernyataan lengkap Shin Tae-yong di bawah ini ya Bolaneters. Arsitek asal Korea Selatan itu berusaha untuk melobi Gillingham FC agar mau merelakan Elkan Baknot ke Timnas Indonesia sejak awal Piala AFF 2022. Namun, Shin Tae-yong gagal mencapai kata sepakat dengan Gillingham FC. Saya sempat ke Inggris dan bertemu dengan Elkan Baknot, memang ada perjanjian dengan klubnya, ujar Shin Tae-yong. Jadi, Elkan Baknot belum mendapatkan izin untuk bermain dengan Timnas Indonesia di babak penyisihan, kemungkinan baru bisa di semifinal dan final, jelasnya. Gillingham FC memang nihil libur pada periode Piala AFF 2022 yang akan digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Elkan Baknot DKK masih akan bermain di League 2 atau kasta keempat Liga Inggris, Piala FA, dan Carabao Cup 2022. The Gills akan berjumpa Dagenham dan Redbridge FC di ajang Piala FA, jika mampu meraih kemenangan, maka Gillingham FC akan berjumpa Leicester City FC pada babak berikutnya. Sementara, di Carabao Cup, Gillingham FC akan berjumpa Wolverhampton pada babak 16 besar. 28 pemain Timnas Indonesia kiper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna. Bek, Asnawi Mangkualam, Elkan Baknot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hansamu Yama, Andi Setio, Edo Febriansyah. Gelandang, Mark Lok, Syahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Zaki Asraf, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, Sadil Ramdhani. Penyerang, Spaso Jevic, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta.